pada 28 hari bulan Oktober 2021 jam lebih kurang 7 petang, satu serbuan telah dilakukan oleh satu pasukan dari bahagian siasatan jenayah IPD Sentul ke atas sebuah premis di Jalan Sentul Pasar kerana disyaki menjual pelbagai jenis minuman keras yang diseludup dari negara jiran. Dan dalam serbuan tersebut, seramai 4 orang telah ditangkap yang terdiri daripada 2 lelaki warga tempatan dan 2 lelaki warga asing yang berusia antara 24 hingga 27 tahun, dipercayai terlibat dalam kegiatan mencuai minuman keras seludup. Kesemua suspek kini masih dalam tahanan polis untuk bantu siasatan. Kes ini disiasat di bawah Seksyen 135(1)(D) Akta Custom 1965 kerana memiliki dan menjual minuman keras seludup, dan hukuman yang boleh dikenakan adalah denda tidak lebih 20 kali ganda jumlah cukai custom atau RM500,000 mengikut mana-mana lebih besar, atau penjara tidak lebih 5 tahun atau kedua-duanya sekali.